Pelik dengan bunyi riuh yang didengarnya, akhirnya seorang penghuni mencapai telefon bimbit dan kemudiannya mengambil keputusan untuk merakamkan apa yang berlaku di rumah jirannya. Tanpa disangka, suasana riuh tersebut berlaku kerana rumah jirannya menjadi mangsa rompakan bersenjata. Di dalam video yang dikongsikan, jelas kelihatan beberapa orang lelaki dilihat keluar dari rumah mangsa sambil membawa senjata tajam. Perompak juga dikatakan masuk ke rumah mangsa melalui pintu dapur yang ketika itu dalam keadaan terbuka. Biarpun nombor kenderaan suspek berjaya dirakam, namun pihak polis percaya ianya adalah nombor plat palsu. Kejadian yang dilaporkan berlaku di Taman Chiliung Klang ini masih dalam siasatan pihak polis.